Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dari akun Instagram Setarwati. Jangan lupa sarapan dulu ya. Enak banget lihat yang lagi makan di dahulu kafe, pastinya yummy ya. Ayu Ting Ting, love you untuk Ayu Ting Ting. Dan bagi ini Ayu Ting Ting mendapat kiriman bunga yang indah, cantik dan segar dari para sahabat fans Ayu Ting Ting tentunya. Dan di sini juga terlihat ya, ada bunga matahari dan bunga rosa, bunga mawar Rosalina sesuai dengan namanya, Rosalina Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagikan kiriman bunganya dari sahabat-sahabat Ayu Ting Ting tentunya. Salah satunya di sini mengucapkan, "Dear Ayu Ting Ting dan family, selamat menyambut bulan suci Ramadan 1424 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari Hefni Gallery. Hai Feby, Sekte Damirer dan semuanya, ada Angkasa Bali. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan diberikan kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan." Kemudian dari Lin Toyib, "Maaf lahir batin ya Bu, maaf kalau ada kata-kata atau tulisan yang kurang berkenan di hati Bu dosen. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk tahun ini ya Bu. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin." Di sini terlihat jelas ya, Ayu Ting Ting senang banget nih dapat hadiah rangkaian bunga cantik nan indah. Setarwati, terima kasih Bu dosen atas hadiahnya untuk Ayu Ting Ting. Kemudian dari Hai Feby, "Terima kasih banyak Bu." Dan di sini juga ada Setarwati lagi, "Cewek Depok udah dapat kiriman bunga lagi. Semoga selalu bahagia, makin cute kalau udah pakai topi." Kemudian juga dari Fatimah Qadir, "Doa terbaik untukmu sayang, semoga selalu dalam lindungan Allah. Tetap jadi pribadi yang lebih baik, jadi inspirasi wanita-wanita dan selalu bahagia. Amin ya Robbal Alamin." Dan berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Ayah Ojak dan Mom Aiting berada di RSU Bunda Margonda. Di sini Ayu Ting Ting bersama Mom Aiting dan Ayah Ojak lagi periksa nih di RSU Bunda Margonda. Di sini juga Ayah Mom Aiting dan Aiting lagi medical check up. Berusaha lebih baik dan sehat menuju bulan Ramadan yang suci. Oke sahabat, inilah berbagai kegiatan Ayu Ting Ting ya, mulai dari kiriman bunganya dari para sahabat menyambut bulan suci Ramadan, kemudian medical check up bersama Mom Aiting dan Ayah Ojak. Pokoknya semuanya semoga selalu diridhoi oleh Allah, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.